Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di channel Dra Villa Puncak. Oke, hari ini saya mau review villa yang berlokasi di Puncak Bogor, Jawa Barat. Untuk lokasinya masih sama yang saya upload kemarin di Sampai Ampere ya. Dan ini untuk villa Sejati 1 ya. Yang kemarin saya upload itu Sejati 2. Dan langsung saja kita review bagian area parkir. Untuk area parkir menampung 5-6 buah mobil pribadi ya. Dan langsung saja kita review bagian halaman ya. Untuk halaman rumputnya lumayan cukup luas ya. Tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil juga untuk halaman rumputnya. Dan untuk bedanya dengan villa Sejati 1, kalau yang ini bedanya 5 kamar ya. Kalau Sejati 2 4 kamar. Jadi langsung saja kita review bagian dalamnya ya. Nah, ini untuk area ruang tengah atau ruang keluarga. Lumayan cukup luas. Dan ada satu set sofa dan ada satu set meja makan. Sudah tersedia televisi dan ada free wifi ya. Dan ini untuk kitchen setnya. Sudah tersedia alat masak dan alat makan ya. Dan langsung saja kita review bagian kamar yang pertama. Untuk kamar yang pertama ukuran double bed. Dan di setiap kamar semuanya difasilitasi AC ya. Untuk kamar yang pertama di lantai bawah itu tidak ada kamar mandi di dalam dan kamar mandinya di luar ya. Nah, ini untuk kamar mandinya di bawah tangga ya. Untuk kebersihan di villa ini sangat-sangat bersih ya. Dijamin 100% bersih. Dan langsung saja kita review bagian lantai yang kedua. Untuk di lantai yang kedua tersedia 4 kamar ya. Dan untuk di lantai kedua ada balkon belakang dan ada balkon depan juga ya. Dan langsung saja kita review bagian kamar yang kedua di lantai yang kedua ya. Untuk di lantai yang kedua semua kamarnya ada kamar mandi di dalam ya. Dan untuk di kamar yang kedua ini jendelanya langsung view-nya lumayan cukup bagus ya ke pegunungan. Dari kamar yang kedua kita ke kamar yang ketiga ya. Untuk semua bednya ukurannya sama ya, semuanya double bed. Dan ini untuk kamar yang keempat. Saya tidak perlu lagi untuk review kamar mandinya ya, karena memang untuk kamar mandinya sama semuanya dan bersih banget ya untuk kamar mandinya. Dan ini untuk kamar yang terakhir, yaitu kamar yang kelima ya. Dan langsung saja kita menuju ke balkon ya. Nah, ini ada balkon. Lumayan cukup besar juga. Tidak terlalu besar, tidak terlalu kecil ya balkonnya. Sudah tersedia untuk meja dan kursi santai ya. Dari balkon ini view-nya langsung ke pegunungan ya. Dan banyak sekali untuk pepohonan-pepohonan yang membuat suasana di villa ini asri banget ya. Dan dari balkon kita langsung bisa melihat ke bawah, ada kolam renang dan ada halaman rumput ya.
Dan langsung saja kita menuju ke area kolam renang ya. Sebelum ke kolam renang, di sini ada teras, sudah tersedia sofa dan meja ya di teras ini. Dan ini untuk area kolam renang ya. Untuk kolam renangnya lumayan cukup luas. Dan ini untuk bentuk keseluruhan bangunan vilanya ya. Dan untuk halaman rumput, tadi kita udah review ya. Yang pertama itu kita review yang belakang. Nah ini untuk review halaman yang di depan ya. Jadi kalau untuk kegiatan semisalnya outbound atau fun games atau senam bisa di halaman rumput ini ya. Dan ini ada apa ya namanya nih, saya juga kurang tahu nih ini apa namanya nih. Ada tangga besi dan ada pagar juga. Saya kurang tahu juga ya. Dan untuk kapasitas di villa ini maksimal 25 orang ya. Oke, segitu saja. Jangan lupa subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.